Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor kembali mengalami kepadatan pasca perayaan malam tahun baru. Kepadatan kini terjadi di jalur mengarah ke Jakarta. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak menuju Jakarta mulai terjadi sejak pukul 9 pagi tadi. Mayoritas wisatawan ingin segera kembali ke Jakarta karena aktivitas perkantoran sudah mulai kembali pada hari Senin esok. Puncak kepadatan arus balik libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam hari. Sistem satu arah akan diterapkan secara situasional jika kemacetan semakin parah.